Assalamualaikum sahabat Kota Baru Marketplace. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian kali ini baik-baik saja serta disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan kali ini saya mau unboxing dan review ringkas. Ini adalah Nintendo Switch P2 yang mana nanti Nintendo Switch-nya saya akan jual buat kalian dengan harga murah. Dan ini dia guys, ini adalah alat pegangan buat Joy-Con-nya guys. Ini Nintendo Switch-nya ini adalah Nintendo Switch baru, tapi saya tidak jadi memakai. Jadi ini saya mau jual saja. Dan yang ini adalah gantungan bukan. Buat Joy-Con juga itu guys. Dan yang ini adalah kabel HDMI-nya guys. Kabel HDMI-nya juga masih baru, belum pernah saya pakai. Karena ini memang benar-benar buka kotak dan cuma buka box saja. Dan ini kartu garansi ya guys. Kartu garansinya mungkin guys berbahasakan Jepang ini guys, berbahasakan Jepang. Dan yang ini chargernya guys. Chargernya adalah charger original bawaan, belum pernah juga saya pakai guys. Karena memang benar-benar saya buka kotak dan pengennya sih di giveaway kan buat channel Kota Baru Marketplace, tapi karena channelnya belum menghasilkan uang, jadi ya udah saya kasih buat sahabat Kota Baru Marketplace jual murah saja dengan harga 2.900.000 pokoknya guys. Dan itu chargernya guys, masih baru fresh pokoknya ini. Ini adalah game Nintendo Switch. Oke guys, nah ini kan chargernya original bawaan itu guys. Dan yang ini adalah tabletnya guys. Tabletnya belum pakai anti gores sih, karena memang belum pernah saya pakai. Masih mulus banget seperti baru guys. Harga 2.900.000 V2. Mah itu murah banget guys. Buat kalian saya jual murah. Barangnya cuma satu ya guys. Jadi buat kalian yang pengen garcep-garcep aja. Tapi ini saya jual di toko Shopee saya yang baru ya. Toko Shopee saya ada, namanya toko Limburaya guys. Nah ini tempat Joy-Con yang tadi guys. Semuanya fresh, masih baru guys. Dan ini adalah dock buat, katanya sih buat bisa nampilkan main di TV guys. Jadi kalau kalian punya TV LED, ada kabel HDMI nya, kalian bisa main di TV dengan pakai dock ini. Ya seperti screen mirroring lah. Dan ini tadi Joy-Con nya guys, bantuan Joy-Con buat yang buat di sticks tadi. Oke guys, dan ini dia tabletnya, masih segel pokoknya. Ini memang benar-benar baru guys. Leak new banget. Harga 2.900.000, waduh murah banget ini guys. Harganya murah banget buat kalian, apa sih yang enggak. Oh seandainya nanti saya, kalau nanti saya banyak rezeki, nanti saya pasti akan giveaway ke pada subscriber semua. Jadi game Nintendo Switch-nya ini adalah OFV ya. Ini game original. Ini saya coba download di eShop. Di eShop-nya saya coba download dan tidak ada blokir-blokir. Karena ya memang ini baru buka kotak, memang baru, nggak ada diblokir. Bukan CFW yang bajakan itu ya guys, bukan. Dan itu juga Joy-Con-nya, Joy-Con warna biru ini guys. Joy-Con-nya masih baru, masih krenyes-krenyes. Gimana rasanya baru ya gitu, krenyes-krenyes, greget banget pokoknya guys. Keren dah pokoknya, buat kalian sangat rekomend. Nah mulus banget, masih segel pokoknya itu, masih keras, masih nggak bisa dibuka itu guys. Itu ada game yang gratisan, semua itu game-game gratisan yang baru saya download. Saya coba-coba aja sih, mau coba fungsinya. Ini kita coba ya bermain game gratisannya. Bermain game Turbo Shot. Oke. Jadi game-gamesnya ini bisa main game gratisan juga ya guys. Bisa main game gratisan, bisa kalian game-game epicnya bisa kalian beli juga, beli di eShop-nya langsung, bisa pakai dolar ya guys, pakai PayPal atau pakai kartu kredit kalian bisa. Ini kita coba game Turbo Shot, kita coba gamenya ya guys, karena ini adalah
game gratisannya. Jadi buat para subscriber yang pengen membeli ini dengan harga murah 2.900.000, ini leak new, barangnya cuma satu features ya guys. Ini barangnya tidak saya jadi saya pakai, jadi nggak jadi, anak saya nggak cocok kayaknya pakai ini. Dan saya juga nggak bisa main-main begini guys, kayaknya bisa main PS aja guys. Kurang suka main game ini, wah ya, tapi game ini asik guys. Walau gratisan apalagi game-game yang epicnya ya guys. Wah, ini gamenya. Jadi nanti link pembelian kalian bisa tanyakan saja di Instagram kami ya guys, di Instagram Kota Baru Marketplace. Kalian bisa DM atau langsung saja WhatsApp ke nomor kami. Ini saya bingung ini main gamenya guys, lewatnya caranya gimana, bingung, saya bingung. Ternyata begitu guys, masih wah masih leak new, masih krenyes-krenyes dipakai. Ya langsung saja bungkus guys, buat kalian yang berminat bungkuslah, dibungkus. Oh, ini katanya langsung saja kita skip. Turbo shot ini katanya, oh gimana cara nembaknya ini guys, saya bingung nih cara nembaknya gimana. Oh, gimana caranya? Tekan apa? Cara nembaknya tekan apa? Ini saya bingung, buset. Apa? Nggak mau ini? Tekan tombol apa ini, guys? Tekan tombol pause. Cara nembaknya gimana? Aduh, iya. Oh my god. Ini kemana? Saya bingung. Aduh, saya nggak bisa main game beginian. Cara nembaknya gimana guys, ini kata ya biasa kebiasaan nge-review jam tangan, jadi mencoba-coba bermain game ini kayaknya gak bisa ya guys, main game Nintendo Switch beginian ya. Cara nembaknya, oh ternyata begini guys. Ternyata begitu, aduh ternyata, oh ternyata begitu cara nembaknya. Oh like, kita lanjut. Oh ini sebenarnya asik juga ya gamesnya ini ya guys, bisa portable, bisa dibawa kemana-mana kali. Jadi kalau kalian lagi santai lagi apa bisa main game. Mantap juga ini guys, wow ini dapat apa. Oke guys, jadi yang pengen yang membeli ini langsung saja hubungi ya guys, ini barang leak new, pokoknya seperti baru, cuma saya coba-coba begini aja. Jadi saya pengen giveaway kan tadi, tapi kan channel saya belum menghasilkan uang. Seandainya sudah menghasilkan uang, saya bisa-bisa juga nanti giveaway ke kalian. Jadi untuk sementara saya giveaway, anggaplah ini saya kasih harga murah 2.900.000 buat kalian dapat barang leak new. Pasarannya masih di toko-toko mungkin 3.500.000 ya, 3.500.000-an. Jadi saya kasih buat kalian cuma 2.900.000 Nintendo Switch P2. P2 ya guys. Yang P2 bukan yang P1. Kelebihannya P2 ini, kelebihannya adalah baterainya lebih awet guys. Baterainya lebih awet daripada P1. Tapi untuk layar dan apa segalanya sih sama dengan P1. Tapi baterainya guys yang lebih awet. Kalau baterai lebih awet kan, ini kan game portable, jadi lebih enak kalau kita lagi sambil main di mana, sambil dibawa-bawa gitu guys. Nah begitu, barangnya sangat leak new ini guys, memang bener-bener baru. Cuma saya ya bisa juga sih dibilang, anggap aja second, tapi second nggak saya pakai, itu saya bungkus, saya buka, nggak dipakai, jadi dipakai pokoknya. Wow, keren banget ini guys. Nah itu bisa beli di e-shop, kalian mau beli gamenya, tapi harga gamenya ya lumayan lah, lumayan. Tapi kalau beli game, saya sarankan beli game pakai cartridge aja guys. Jadi kalau nya sudah tamat atau sudah selesai, kalian bisa menjual lagi gamenya guys. Nah ini Nintendo Switch-nya, oh my god ini keren banget buat kalian yang suka main game. Buat membahagiakan anak kalian atau buat kalian sendiri, langsung saja ya hubungi Instagram Kota Baru Marketplace. See you next time. Bye-bye.